La gosip sajami al-awali minina asgar al-zahya narfada qabla nafatiha wa ma balagar usrami syari adadiha tatawala alai fi kulilam hadin mustakmalatan fadlaha madhubatan fi majmu'i ma qablaha hatta tusahibu sawabikil abad wataja ja'an lukum ya jamil ahdad Tabtulu jami' salawat kafadlih ala jami' mahlukat ala alihi wa sahbihi ajma'in wa kulli man dakhala tahta kitabil dinil mubin amma ba' wa qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladhi idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim an rawah abu lais asas marogoni an sanad abu ubaidah radhiyallahu anhu an abdullah bin mas'ud radhiyallahu qal An-najatu fi fistaini taqwari wa niyatu wal halaku fisnataini kunutu wal ihjab sadaqallahul maulana al-azim wa rasulih alhamdulillah alhamdulillah subhanallahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Kita banyak memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana malam ini pada hadir di tempat majelis zikir, majelis Riyadul Jinan, taman-taman surganya Allah, warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ini di majelis ini pertama-tama Allah Ta'ala memberikan pengampunan dosa-dosa. Dan Allah turunkan rahmat, mencurahkan rahmatnya, taufik hidayahnya, barakahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, family kita, kerabat kita yang dekat kepada kita, yang cinta kepada kita, yang mengabdi kepada kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan cahaya yang terang dalam kuburnya, memberikan pengampunan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak mereka berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat kubro, syafaat yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, maksud-maksud kita dikabulkan oleh Allah. Niat kita, pikiran kita, jiwa kita mudah-mudahan tertumpu tujuan semata-mata ibadah kepada Allah sampai mendapatkan ridhanya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bertambah yakin, bertambah iman, bertambah rajin dalam ibadah. Menjauhkan apa yang dilarang Allah, mendekatkan, mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulullah, berjuang membela agama Allah, menolong agama Allah, bersama-sama di dalam satu pikul, di dalam beban-beban untuk menerima amanat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan tambahan-tambahan rezeki. Amin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Dalam ini kita akan menyampaikan satu judul, yaitu mengenai tentang ujub, artinya menyombongkan diri sendiri atau bangga sama diri sendiri, yaitu kita ngambil dari kitab Manhaj Dawah halaman 101, yang mana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bila mana disebutkan asma Allah, maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayatnya, maka bertambah imanlah mereka dan lebih bertawakal atau berserah diri kepada Allah Tuhan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan membelanjakan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka itulah yang sebenarnya beriman di sisi Tuhan. Mereka mendapatkan berbagai derajat ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Ayat. Maka dalam satu riwayat dari Abu Lais As-Samarqandi yang diambil dengan sanad Abu Ubaidah radhiyallahu an berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, An-najatu fil isnatain taqwa wa niyatu wal halak fil isnatain kunut wal i'jab. Yang mana artinya keselamatan itu ada dalam dua macam, takwa dan niat. Kebinasaan itu pun ada dua macam, yaitu orang-orang yang putus harapan dan ujub sombong diri. Kemudian dalam satu riwayat An Umar ibn al-Khattab qol, inna min salahi taubati kan ta'rifu dhanbak wa inna min salahi amali antarfatu ujubak wa in wa inna minas soleh tusrik antarifu ta'asyirak. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya kesempurnaan taubatmu bila engkau selalu ingat akan dosa-dosamu, dan kesempurnaan amalmu harus menghindarkan ujub atau sombong diri, dan kesempurnaan syukurmu ialah menyadari kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Insyaallah. Jadi jelas pengertiannya, yang mana manusia yang selalu ujub, membanggakan diri, melupakan dosa, padahal semua ini akan kembali kita kepada Allah. Maka aturlah niat kita, takwa, jangan putus harapan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Bahkan kita makin gembira, makin senang berdoa dengan kepada Allah. Munajat kita, hajat kita, jangan kendor. Hilangkan sifat keburukan merasa diri baik. Hilangkan perasaan-perasaan yang selalu bangga pada dirinya. Tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Maka syukur pun dibagi 3 bagian sampai 4 bagian. Syukur orang awam menyebut alhamdulillah, itu adalah syukur-syukur yang dapat nikmat al-hisyah, nikmat yang bisa dirasakan mata, dirasakan lidah, dirasakan tubuh. Memiliki uang, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki istri cantik, memiliki anak, memiliki harta, memiliki usaha, memiliki pekerjaan, memiliki jaminan dalam hidup, itu dia bersyukur kepada Allah. Bahkan kalau dikurangi sedikit, dia mengeluh sama Allah. Jadi tingkat syukur apa yang dimiliki manusia ini, yang kebanyakan rata-rata disebut manusia yang beriman, tapi syukurnya adalah saat diberikan kebahagiaan berupa dunia. Sedangkan syukurnya orang-orang yang beriman adalah syukur diberikan nikmat hati, diberikan kekayaan hati, diberikan keluasan pikiran dan wawasannya, ditambahkan ketakwaan dan ilmunya, ditambahkan rajin ibadatnya, ditambahkan pendekatan diri kepada Allah, bahkan makin rakus dia terhadap Allah.
karena dia rasakan nikmat itu adalah nikmat maknawiyah, nikmat yang ada di dalam hati dan jiwa yang dimiliki bagi orang-orang yang takwa. Banyak orang yang punya uang banyak tapi gelisah, bahkan ada yang lebih gak punya uang lagi, lebih gelisah. Maka itulah bukan mendapatkan syukur dari Allah. Itu nikmat orang beriman. Dia nyebut alhamdulillah bukan makanan yang masuk mulut, tapi alhamdulillahirrabbilalamin saat dia menaikkan ibadah sudah selesai. Setelah berdoa kepada Allah walhamdulillahirrabbilalamin, setiap dia mengerjakan kebaikan yang berhasil, dia bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Bahkan disebutkan dalam qasidah asyukurillah, bersyukurlah kamu kepada Allah, niscaya Allah menambahkan nikmat yang besar. Kalau kita hidup agar tidak keliru dan salah, udah punya modal bekerja bangkrut, udah bekerja yang setengah mati siang dan malam ditipu, udah siang malam dia mencari rezeki ternyata utangnya banyak, ini karena gak syukur kepada Allah. Syukur daripada yang sebenarnya orang beriman adalah menunaikan yang pertama kali sholat lima waktu yang gak pernah ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua lima waktunya genap, bukan bolong-bolong, mentang-mentang baca sholawat tapi sholatnya bolong, gak diterima. Jadi kalau sholatnya bolong-bolong, sholawatnya gak diterima. Karena sholat itu adalah wajib. Tanda syukur yang besar rukuk dan sujud. Jadi kalau orang yang bersyukur harus rukuk dan sujud. Dimana dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, sampai sakit sekalipun, tidak bisa bergerak tubuhnya, tapi matanya, kalau lumpuh badannya atau kepalanya, inilah tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, tidak meninggalkan sholat. Kalau kita sudah sakit, demam, panas, pilek, flu, ya kena air susah, kira-kira sholat apa enggak? Kira-kira sholat apa enggak? Qodho'an lillahi. Betul apa salah? Males apa males? Tapi doanya minta, doanya minta surga. Surga bukan tunjungan pelasa. Surga ditempuh dengan susah. Surga ditempuh bukan dengan jalan mikirin utang. Orang mikir utang saja sudah bingung atau bingung. Orang gak punya duit itu bingung atau tidak bingung. Bingung atau bingung. Orang kalau tinggalkan sholat satu kali bingung atau bingung. Pernah bingung? Pernah bingung? Enggak pernah. Untuk itulah kita harus bersyukur. Karena bersyukur ini adalah sifat menghilangkan ujub dan menyombongkan diri. Orang yang merasa dirinya baik itu adalah orang yang paling buruk dan dapat laknat Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Jaga sifat menyombongkan diri. Lebih baik dari orang lain itu sudah sifat-sifat dari syaitan bin laknat bin jahannam.
tanamkan perasaan berdosa yang mana kami telah memberikan nasihat di kitab itu, semua yang karangan saya semua ada nasihat. Jangan gak pernah dibaca, diperhatikan. Jangan pernah melihat aib orang lain. Sesungguhnya orang yang selalu mengintip dan melihat aib orang lain, dialah sesungguhnya yang tercela. Bahkan rusak adalah iman-imannya. Berkata Sayyidina Ali, barang siapa yang dia melihat celah dan aib orang lain, dialah sesungguhnya manusia yang paling buruk dan celaka, dan dapat laknat Allah. Itu termasuk golongan ujub, ya. Ujub merasa dirinya baik. Akhirnya waktu ngaji gak ngaji. Betul. Berantem ini ruwet. Tahu ruwet? Di balik perut. Siapa yang rugi? Waktu adalah pedang. Kalau kau menghilangkan waktu yang baik, maka kamu termasuk ditebas dengan pedang. Maka peliralah pedang. Jaga lawan. Sama enggak kemis malam Jumat ini dengan kemis yang lalu? Kalau kemis yang dulu enggak ngaji, sama enggak? Yang kemis enggak ngaji dulu dapat pahala apa enggak? Hilang apa enggak? Untung kita enggak mati. Betul? Itu baru ketemu saya, sehat, cantik, muda, ya, tidak penyakit apa-apa, tahu-tahu mendadak jantung mati. Alhamdulillah ini, mudah-mudahan sampai mati jangan fitnah orang, ya, paham? Kalau dapat omongan orang, yang diomongan ditanyakan, gitu. Jangan dipendam dendam, fitnah. Mestinya ditanyakan, apa betul sampai ini bagi jajan itu salah begini begitu, perkoro jajan. Saya baru dengar kemarin.